Getar sama lur 8 in double legacy. Jatuh lur. Keren banyak. Woi. Kita dengarkan dari depan lur. Ini mbak-mbaknya sudah pada bersih-bersih nanti persiapan lomba anak-anak lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur. Kita mau review lur. Ini ada project masuk 8 in double legacy spek Sultan lur. Ini pesanan Mas Agus Purwanto yang ada di Kaltim lur. Oke, ini sebelum kita cek sound, kita pastinya wajib review untuk part-part yang kita gunakan lur, agar si customer atau pemirsa semua tahu apa yang kita gunakan pastinya gitu lur. Oke. Dari tampilan depan ini nanti berdiri ya lur. Ini saklar power, bass control ini tinggal ngasih knob belum kita pasang. Pot memakai replika JBL yang diameter 9 cm. Dan nanti ada akrilik. Ini nanti ada akrilik aksesoris, tulisannya Basoka Egasa request Mas Agus. Nanti ini terpasang gini ya lur. Oke, nanti tertempel di depan situ lur. Oke, kita sepilkan untuk apa saja yang kita pakai lur. Kita balik dulu boxnya lur, tetap ikuti videonya lur. Oke lur, ini boxnya sudah kita balik ya lur. Kita review spek mesinnya lur. Ini pokoknya spek Sultan, kita pakai era ya lur, 5 ampere era untuk voltase 32. Dan ini juga ada request AC DC, jadi bisa untuk mobil juga. Ini ada, karena ini kita pakai era, maka inverternya kita pakai yang 42 volt biar seimbang nanti untuk hasil suaranya dipakai di mobil lur. Dan untuk mesin pakai SOC504 dengan TR Vina Sunken satu set yang bagus ya lur, yang seri 01P. Dan ini untuk kapasitor kita pasang double ya, 2 set untuk mengoptimalkan bass. Dan ini ramuan horeknya di sini untuk kipas tambahan sebagai pendingin, karena ini kita pakai untuk rumahan juga. Dan dari sini tampilan belakangnya seperti ini. Ini soket untuk mobilnya. Terus ini soket AC. Kita pakai yang kabel komputer karena biar bisa dilepas waktu di mobil biar nggak mengganggu untuk kabel AC listriknya. Oke. Dan ini sirip-sirip pendinginnya. Jadi sistem pendinginnya nyembur keluar ya lur. Dan ini menghirup udara dari luar masuk
mutar menyuplai pendinginan. Dan untuk speaker kita pakai Legacy double seri 896. Kita bermain di 2 OHM, maka kita pakai satu koilnya ini 4 ohm, kita paralel ya lur. Untuk memparalelnya kita balik voltasenya yang satu lur. Oke. Jadi ini yang merah kita hubungkan yang hitam di sebelah sini. Oke. Untuk biar tidak bertabrakan. Dan untuk potnya tadi kita sudah bahas pakai replika JBL yang diameter 9 cm atau 3 in. Nah, untuk mesin kita sudah review, jadi tinggal ini nanti kita tutup, kita cek soundkan besok di rumah. Kita pakai ampli mini yang biasa kita pakai cek sound, dan di mobil juga kita teskan, dan kemungkinan nanti saya taruh di jok mobil saya karena nggak muat masuk kolong, karena ini spek jumbo ya, untuk box jumbo, karena untuk memaksimalkan spek 8 in double legacy lor. Oke. Okay. Dan kita kalau spek 8 in double kita maksimalkan ya lor, jadi biar nggak percuma untuk spek double-nya lor gitu. Oke. Okay. Tinggal seksi section, dan ini mungkin kita tambahan juga untuk low input ya, kita kasih juga biar nanti bisa untuk high input dan low input untuk rumahnya, biar lebih komplitnya lagi, karena ini request spek Sultan lur. Oke, sampai di sini untuk reviewnya, nanti tinggal deteksi cek sound, tetap ikuti videonya lur. Oke lur, di video kali ini kita bikinkan video lanjutan ya lur, 8 in Sultan lur, double legacy pesanan Mas Agus Purwanto yang ada di Kaltim ya lur. Dan ini untuk akriliknya sudah terpasang ya lur. Ini Basoka Egasa, ini sesuai request untuk nama Egasa dari Mas Agus Purwantonya ini lur. Wah, ini seperti ini ya lur. Kita kasih baut untuk aksesoris juga, pokoknya keren lur. Dan langsung kita cek sound ya lur. Tapi sebelum kita cek sound, kita bikin tutorial untuk apa, penjelasan untuk penyambungannya ya lur. Dan ini untuk kabel AC nya terus yang ini untuk input ke amplinya ya lur. Dan ini ada kita bawakan dua soket, ini yang satu untuk input di rumahan, terus yang satunya lagi kabel untuk di mobil. Ini rencana kan besok kalau mau dipasang di Honda Jazz Mas Agus, ini saya sertakan kabel setnya, ini soketnya, nanti tinggal colok, dan ini nggak bakal kebalik karena ada serinya di sini. Jadi untuk kemungkinan terbaliknya nggak ada ya lur. Dan ini untuk kabel ke akinya, ke aki, terus nanti setelah itu dimasukkan ke sini ya, ini ke setrumnya. Pokoknya nanti kita kasih tool keterangan lengkapnya. Dan ini untuk, jadi ini tiga soket ya lur. Nah, ini untuk low input. Kalau misalnya Mas Agus Purwantonya pengen nyetel rumah pakai kabel yang colok RCA ini, kayak seperti VCD atau apa yang ada colok RCA nya mau diamplikan, pakai Basoka ini bisa. Nanti lewatnya sini, inputnya pakai yang ini yang dipasang. Untuk ini untuk pengatur low inputnya, bila kurang nanti bisa dinaikkan karena ini ada mini amplinya ini. Oke. Kalau ini untuk mobil. Oke. Terus kita yang pasang yang untuk rumahan yang high input, ini sudah terpasang untuk penyambungannya seperti ini. Ini yang ada garis birunya. Nah, ini kan ada biru sama abu-abu. Nah, ini yang ada garis birunya ini yang positif Mas Agus. Nah, ini nanti dapat merah, terus yang abu-abu hitam, terus sebelahnya ini yang biru lagi yang dapat merah, terus yang abu-abu dapat hitam. Jadi ini nggak boleh kebalik ya, harus apa, seimbang. Kalau misalnya ini kebalik, yang satu ini dilalahnya nyambungnya ini birunya dapat hitam, yang sini harus
dapat hitam juga yang biru, karena kalau kebalik salah satu nanti nggak bunyi untuk basokannya gitu. Jadi harus seragam antara kanan kiri. Oke, langsung kita playkan untuk musiknya ya. Ini kita cek soundkan lagu DJ ya lur, untuk pertama. Nanti coba kita lagu dangdut yang kedua lur. Terus nanti kita coba juga di mobilnya juga. Nanti saya cek soundkan di pickup saya. Dan ini saya pagi-pagi untuk bikin kontennya, karena nanti siang untuk depan rumah buat lomba 17-an ya lur. Nanti banyak keramaian, jadi nggak jelas untuk kontennya. Jadi saya kontenkan pagi-pagi, dan kemungkinan ini kalau nggak Senin Selasa saya kirimkan ke Kaltim ya lur. Oke, langsung kita playkan saja. Volume bass control penuh. Untuk volume mini ampli 30% lur. Sini ya. Mantap lur. Timir spek sultan. Sengnya rontok lur. Keganggu suara sengnya ya lur. Ini di dalam, enggak berani di dalam kamar tamu, nanti rusak. Soalnya speknya 5 ampere era ini lur, permintaan Mas Agusnya. Jadi kita cek soundkan di luar lur. Sayang untuk plafon ke Gibsonnya lur kalau di kamar tamu. Untuk dengarkan detail bassnya pakai headset ya lur, atau salurkan HP Anda ke speaker aktif. Ngeri lur getarannya lur. Jadi kita kalau spek 8 in double itu kita maksimalkan ya lur, antara box kita bikinkan yang ideal yang jumbo, dan untuk spek mesin pastinya kita spek balap. Terus untuk trafo era ya lur, jadi nggak cuma asal double lur, nggak asal spek double legacy, karena kalau percuma nggak maksimal, percuma lur, mending single tapi maksimal. Sebenarnya dilihat dari cek soundnya aja sudah kelihatan kehorekannya lur, kalau belum dengarkan langsung ya lur. Ini pakai mini ampli volume 30% ya lur, kalau bass kontrolnya penuh. Oke. Kita ganti lagu kedua lur, biar nggak lama-lama, karena nanti cek soundnya di mobil juga, nanti nggak kepanjangan videonya. Oke, kita playkan untuk undang dulu lur, volume 30 ya lur.
30% lur. 40. Pendek aja, nanti kita teksonkan di mobil lur. Oke. Kita pelankan musiknya, kita tinggal teksonkan di mobilnya. Oke. Tetap ikuti videonya. Oke lur, ini untuk soketnya sudah kita pasang ya lur di sini. Nah, ini untuk soket kabelnya di sini ya lur. Nanti di sudah saya bawakan untuk di Honda Jazz-nya kalau mau dipasang di mobil ya lur, untuk Mas Agus-nya. Ini sudah saya pasang dan ini juga nggak bakal kebalik, ada serinya untuk soketnya. Dan kipas tetap kita fungsikan meskipun di mobil, kita salurkan jadi lebih aman lagi untuk TR finalnya lur, mau digeber-geber. Oke, ini pemasangannya segini aja karena nggak masuk, karena ukuran jumbo jadi nggak masuk kolong saya. Tapi kalau di mobil bagasi, mobil pribadi masih muat lur. Oke, langsung kita geber, langsung kita closing ya lur, soalnya mau kita kirim lur. Oke, kita buka. Di volume 24, 25 lur. Getar sama lur. 8 in double legasi. Ini kita cari botol apa ya lur? Aqua kita nggak ada lur. Ini botol lem buat masang akrilik tadi lur. Kita pasang di atas lur. Kalau spek 8 in double getarannya pasti sampai atas ya lur. Jatuh lur. Keren pokoknya. Woi. Kita dengarkan dari depan lur. Ini mbak-mbaknya sudah pada bersih-bersih, nanti persiapan lomba anak-anak lur memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lur. Ini sampai jauh ya lur. Ini kita dari depan lur. Sekitar 30-an meter lur. Menggema ya lur. Untuk 8 in double legasi. Wah, itu botolnya jatuh lur. Istimewir pokoknya Mas Agus. Nanti insya Allah mau pesen yang buat rumahan katanya. Kita bikinkan yang lebih urek lagi biar bisa untuk semi outdoor yang Basoka 10 in yang sudah kita riset itu, boxnya sudah ketemu untuk tuning frekuensinya sama mas rosetnya.
Istimewa lur. Itu getaran dari pickup saya lur. Dengarkan detail bassnya pakai headset ya lur. Bassnya dari sini sangat dominan sekali lur. Istimewir pokoknya. Oke, untuk cek soundnya sudah sampai sini saja ya lur. Ini karena panjang, karena ini buat AC DC, buat rumahan dan juga mobil. Semoga Mas Agus Purwanto di Kaltim puas dan bisa berkenan untuk berlangganan di ARD Audio. Ada rezeki pesan lagi. Oke, banyak salah kata, mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lur.